kita menuju si Junjung. Oh, ini itu Sungai Dare. Sekarang jam 2. Kita lagi ada di Sungai Dare. Alhamdulillah cuaca cerah. Jalanan juga lancar. Jalan lancar meskipun beberapa titik ada lubang. Sebentar, ini ada lubang agak dalam. Oke, lanjut perjalanan. Barusan habis ganti driver, Pak Supir mau istirahat sebentar. Gantiin sama Nyonya, lagi nyetir. Kebetulan tadi jalannya enak, pas diganti, jadi kok jadi gini jalannya? Challenging. Lumayan, sabar. Pas saya enak jalan lurus. Aduh. Bisa kebut, ini cuma bisa 60. Kucil lagi asik main HP. Say hi dulu, hi. Halo. Jam 6 sore. Sudah lihat Danau Singkara, kampung ya bunda. Sudah lama gak lihat kampungnya Nenek Del. Nanti lihatnya Danau Maninjau, sekarang Danau Singkara. Sayangnya sekarang udah maghrib, Alesa Arpa lagi tidur. Nanti lihat di video aja. Kasian. Nanti Danau Maninjau lagi ya. Ntar lagi buka puasa. Sekitar 1,5 sampai 2 jam. Kita mau cari makan dulu. Sebenarnya ada makanan sih, tapi bosen. Udah berapa kali makan itu aja. Ya kak, kakak makan dulu. Bunda, bunda kepingin ini. Apa namanya? Nasi bungkui. Pokoknya nasi bungkus aja. Nasi bungkus asli Padang. Sekarang pukul 8:30 malam. Kita mulai masuki kelok 44. Nah, kelok 44 ini beneran ada 44 kelokan ya. Jadi mulai 44 dari atas. 44 dari atas sampai ke bawah. Nah, ini mulai 44. Setiap kelokan nanti ada tulisan. Dari 44, 43, 42 seterusnya. Jadi sekarang karena malam kita nggak kelihatan danau. Seharusnya ini view-nya adalah danau. Nah, harus ekstra hati-hati sih memang di sini. Peraturannya jika ada bertemu arah mobil dari bawah dan mobil dari atas, itu yang mengalah harus mobil dari atas ya, biar yang mobil dari bawah bisa langsung berbelok ke atas. Nah, aturannya juga harus membunyikan klakson karena di sini kelokannya benar-benar tajam.